Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua, kecuali yang habis bakar gunung kayaknya nggak sejahtera tuh. Selamat datang di gudang yang ngomel-ngomel, Ruang Ojol Bintang 1. Selamat datang, drivernya siapa mbak? Bang Agus. Baik, Agus, sini lo! Baik mbak, apa yang bikin mbak ngasih rating 1? Gak terima saya mas, saya udah dana cantik bener nih. Hah? Rona-rona ke Song Kekyo, tapi tahu nggak dia panggil saya apa? Mbak! Astagfirullah. Lah itu mah kan wajar mbak. Blok bener lo kalau ngomong wajar-wajar. Seumur umur baru ini saya dipanggil mbak. Tuh dengar. You're living in Jakarta. At least panggil gua non atau kak. Lu tuh mesti bisa bedain Agus mana non, mana kak, mana mbak. Ya kan mbak? Seluruh umat manusia di dunia ini otomatis ngerti manggil gua gak pake mbak. Apa mbak, omelin aja mbak, tampol emang tampol. Tar. Tapi dia barusan mbak. Blok lu masih manggil mbak-mbak aja, lu jangan panggil dia mbak, ngerti gak sih? Tapi kan mas juga barusan. Udah lah mbak nih, tampol emang tampol. Blok, saya. Ah, puas rasanya. Terima kasih atas ulasannya ya mbak. Jangan kapok pakai jasa kita lagi mbak. Jamal, sini lo. Napa, teriak-teriak napa. Kok napa-napa lu, nih bapak udah kesel banget sama lu nih. Eh pak, keluhannya apa pak? Gak asik dia mas orangnya. Masa saya ajak ngobrol dia diem aja. Goblok bener lu, diajak ngobrol ya respon dong, belagu. Oh bapak yang tadi mau ke Lebak Bulus ya? Gak usah so akrab anda. Tahu lo. Tadi di motor asem banget muka gak kayak gini. Freak lu, freak. Bukan gitu pak, namanya di motor kan suara gak gimana kedengeran ya pak. Lu emang situ pikir saya baru ini doang naik motor ah? Bukan gitu bapak, saya udah respon juga sebenarnya, cuman emang susah kedengeran. Loh, jadi situ pikir saya congek gitu? Enggak pak. Butek gitu? Enggak pak. Saya gak terima, dasar driver bintang 0, antidot 0. Agung, sini lo. Iya, slow bang, santai. Ini bu, nih orang ini. Apa nih? Kenapa? Langsung bu, langsung. Koplok. Makan tuh. Nasi goreng apaan tuh? Udah kayak jembut kambing. Jembut kambing gak tuh? Kecapnya kebanyakan, garamnya kurang. Udah kayak upil dikasih mecin. Nasi goreng itu ya, pakai bawang putih, bawang merah, terasi, kemiri, dihalusin. Taruh wajan, nyalain api sampai panas dikit. Terus tuang minyak goreng. Bu, salah alamat bu. Diam goblok, eh aja lu nih lagi ngomong. Tapi kan gue cuma nganter doang bang. Cimingin tidilang, emang gak lu cek dulu? Hah? Bisa-bisanya gak tahu garamnya kurang, kecapnya kebanyakan. Kalau dalamnya ada racun gimana? Ya masa gua saya makan, gua mati. Mati gitu gimana? Jadi maksudnya makanannya saya terima tuh saya cobain dulu gitu. Goblok bener lu. Main cobain makanan orang, emang lu artis, air ludah lu suci. Ya terus gua mesti gimana, Bang? Ya lu antar nasi goreng yang enggak kurang garam, enggak kebanyakan kecap, apa susahnya sih?